what we do here is go back. Di depan FX. Tapi orang lebih kenal Buster Board dan ini mereknya Wheel. Kalau orang and today we are going to review the most affordable 2-in-1. Bos, mana EBoard Jakarta? Aku mau masuk EBoard Jakarta nih, Bos. Karena banyak YouTuber mereka skater sambil ngerekam kita gitu, toh. Agak main new electric board. Not new but finally I got my hands on one. This is called EBoard. Guys, ini terjadi korban lagi, lihat dia. Dia tuh korban. Ih, hancur. Unboxing dan review buat lagi nanti buat yang bakal ini selama kurang lebih 2 km.